Ramadan antara tempat paling sesuai untuk mendapatkan badan yang sihat dan ideal, setidak-tidaknya ideal pada pandangan mata kita. Yang penting, kita perlu masih terus melakukan aktiviti senaman kerana daripada kesihatan yang baik, baru kita dapat menjalani hidup dengan lebih selesa terutama pada usia tua. Senaman merupakan aktiviti fizikal yang dapat memberi pelbagai manfaat kepada diri kita. Bersenam adalah cara paling murah untuk kita meningkatkan tahap kesihatan. Senaman dapat menghindarkan penyakit berbahaya dan membantu kita untuk lebih fokus ketika bekerja atau melakukan aktiviti harian. Menurut kajian kesihatan yang dilakukan oleh Australian Institute of Health and Welfare, AIHW, pada tahun 2017 mendapati bahawa kehidupan yang tidak aktif meningkatkan risiko 7 jenis penyakit. Antaranya risiko penyakit diabetes iaitu kencing manis, kanser usus, kanser rahim, risiko nyanyuk atau dementia, penyakit jantung dan angin ahmar. Ketika Ramadan dan jika masih mahu melakukan senaman, pilih aktiviti yang lebih ringan atau setidak-tidaknya lakukan dalam tempoh yang lebih singkat pada malam hari selepas solat sunat tarawih. Bersenam boleh meningkatkan tahap kualiti diri, di mana boleh meningkatkan tahap keyakinan diri, boleh meningkatkan juga tahap fokus terhadap aktiviti harian kita. Malah dengan bersenam juga kita boleh mengelakkan daripada risiko datangnya penyakit. Untuk jenis senaman yang bersesuaian, dapatkan nasihat daripada pakar atau untuk lebih mudah, rujuk panduan yang banyak dikepilkan di internet. Amat beruntung mereka yang berpuasa dan pada masa yang sama dapat meningkatkan tahap kesihatan. Kita perlu ada target. Jadi kita target untuk berat badan yang ideal ataupun target bentuk badan yang menarik. Selain itu, untuk senaman pula, kita perlulah bermula dengan tahap yang sederhana supaya otot tidak cedera, ataupun dengan senaman yang sederhana tu boleh membuatkan kita terus konsisten. Ingat, banyak perkara boleh dilakukan apabila badan kita sihat. Jika sebaliknya pula yang berlaku, anggota keluarga yang lain pun akan terasa bebannya. Amalan hidup sihat dapat menghindarkan kita daripada bergantung kepada ubat-ubatan. Segmen Bijak Belanja, Berita TV9.